swasta Immanuel Sintang yang mulai memimpin sekolah ini itu dari tahun 2006 sampai sekarang. Visi kami adalah beriman, berprestasi, terampil, budaya, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian misi itu adalah salah satunya adalah melaksanakan pembimbingan rohani secara efektif. Kemudian yang terlebih penting adalah melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara terampil dan efektif kepada siswa. Kemudian tujuan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan meningkatkan minat baca melalui literasi, dan salah satu yang diambil dalam kegiatan diklat kepala sekolah itu adalah mengangkat tentang meningkatkan minat baca kepada siswa-siswi kami. Dan dalam rangka program kami adalah dalam rangka penyusunan laporan rencana pengembangan sekolah ke depan. Dan ya, bersyukur kami bisa memasuki hari yang dua atau hari yang ke-9 dalam UJT yang kedua ini, dan kami bisa melaksanakan yang baik, dan kami sudah melakukan koordinasi rapat dan juga melakukan pembinaan kepada siswa-siswi kami ketika belum masa pandemi COVID-19. Dan sekarang kami melaksanakan sistem belajar adalah kombinasi, ada daring, ada luring, kami laksanakan di SMA Immanuel Sintang. Ini saja penjelasan, dan segala sesuatu yang sudah kami lakukan, kami ada masukkan dalam tugas ke-15, itu adalah video pelaksanaan pengembangan sekolah di SMA Immanuel Sintang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Harus menggunakan HP, harus menggunakan paket, dan
puji Tuhan, sampai saat ini pembayaran masih bisa dilakukan. Dan ketika kami melakukan hal ini, saya masih bisa memberikan suatu informasi kepada anak-anak supaya mereka tetap menjaga kehidupan mereka, mereka bisa terus melakukan setiap tugas tanggung mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Asmi Fauzi. Saya dari Perjuk, Kecamatan Dalekan, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Alasan saya bersekolah di SMA Negeri Sintang, yang pertama, setiap hari Senin ada ibadah bersama guru dan siswa sebelum memulai pembelajaran kelas. Yang kedua, saya tinggal di asrama Kristen yang tidak jauh dari sekolah saya. Dan di mana di asrama itu juga ada pembinaan ibadahnya atau pembinaan rohaninya. Saya juga memiliki prestasi akademik. Yang pertama itu selalu meraih juara 1 dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11 semester 2. Dan saya juga meraih juara 3 Olimpiade Fisika se-Kabupaten Sintang tahun 2020. Harapan saya tahun depan setelah lulus dari SMA Imanus Sintang ini, saya akan melanjutkan perguruan tinggi ke Universitas Tarumanegara di Jakarta. Demikian testimoni saya. Terima kasih sudah menonton.